Ya, saya kira dua hal, Audrey. Pertama, memang kalau kita melihat yang tampak di permukaan, seakan-akan ini ada islah dan rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Ganjar yang beberapa waktu yang lalu dipersepsikan agak beda mazhab persoalan Piala Dunia ya. Bahkan disebut statement Ganjar dan Pak Wayan itu adalah salah satu pemicu yang kemudian membuat Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kan itu yang kemudian membuat hubungan antara Jokowi dan Ganjar seakan-akan divis-aviskan ataupun dibentur-benturkan. Yang kedua, tapi kita tidak bisa menutup mata, pertemuan Ganjar beberapa waktu yang lalu, sehari kemarin misalnya, itu kan menegaskan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Meski kalau kita melihat gestur Jokowi tidak seperti biasa, welcome dan hangat seperti biasa. Itu kelihatan banget ya, Mas Adi. Bahwa ada pembicaraan keduanya, iya, tapi memang kelihatan yang tampak lebih banyak berbicara gitu ya, yang melakukan resultante dan resonansi itu Mas Ganjar ya. Sementara Pak Jokowi relatif lebih banyak diam, jalan apa adanya, tidak seperti biasanya ada drama misalnya apa namanya satu mobil misalnya antara Jokowi dan Ganjar Pranowo ataupun misalnya ada drama-drama tentang rambut putih, kemudian kerutan-kerutan yang dianggap sebagai orang pemimpin masa depan yang penuh dengan dedikasi dan kinerja ya. Tapi bahwa ini adalah satu fase yang bisa memulihkan hubungan antara Jokowi dengan Ganjar Pranowo ya. Itu tidak ada yang bisa membantah. Tapi kalau kemudian serta-merta hubungan keduanya itu pulih seperti sedia kala 100%, sepertinya agak sulit kalau kita bayangkan hanya sebatas sekali dua kali pertemuan itu. Karena kode-kodenya itu tidak seperti biasanya. Jokowi biasanya kan begitu atraktif kalau bertemu dengan Ganjar Pranowo. Ada semacam rasa di mana Jokowi itu menemukan replika politiknya sebagai suksesor di 2024. Ini tapi artinya apa sih Mas Adi ngelihatnya kalau agak sedikit beda nih gesturnya? Ya sepertinya memang pada dua sisi antara Jokowi dan Ganjar Pranowo ingin mengamputasi spekulasi bahwa dua-duanya itu mengerat. Bahwa dua-duanya seakan-akan sudah tidak bisa dipertemukan kembali. Bahwa seakan-akan Jokowi itu tidak tertarik misalnya dalam tanda kutip memberikan dukungan dan kode keras kepada Ganjar Pranowo. Karena setelah hubungan keduanya itu disenyal member berhadap-hadapan muncul game changer bahwa seakan-akan Jokowi ini akan mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang dalam banyak hal akan mengubah konstelasi politik di 2024. Cuman saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, Jokowi itu apapun judulnya adalah kader PDIP. Jadi wali kota, jadi gubernur, dan jadi presiden berasal dari PDIP, darah politiknya dari PDIP. Jadi sekeras apapun hubungannya dengan PDIP, sekeras apapun hubungannya dengan Ganjar, sekeras apapun hubungannya dengan Puan Maharani, kalau calon presidennya sudah ditetapkan oleh Megawati Soekarnoputri, saya kira Jokowi akan tegak lurus dan sami'na wa ta'na dalam konteks itu, Audrey. Kalau itu saya mengatakannya ya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.